Pelatih timnas senior Indonesia Shin Tae-yong ternyata dianggap punya andil dalam kesuksesan timnas Indonesia dalam meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Hal itu diungkap oleh pelatih spesialis pengembangan potensi sepak bola Indonesia Jaindo Matos. Shin Tae-yong sendiri memang tidak dilibatkan secara langsung pada gelaran SEA Games 2023 karena diberi mandat untuk fokus pada persiapan Piala Dunia U20 yang akhirnya batal digelar di tanah air. Oleh karenanya, Indra Syafri pun diminta turun gunung dari jabatannya sebagai Direktur Teknik PSSI untuk memimpin Timnas U22 Indonesia di Kamboja. Namun demikian, Shin Tae-yong dinilai telah memberikan modal yang memuluskan langkah Indra Syafri untuk menjadi juara. Modal itu adalah perbaikan kualitas mental pemain secara individu dan tim. Diketahui, dari 20 pemain di SEA Games 2023, sebanyak 60% diantaranya merupakan anak asuh Shin Tae-yong pada agenda Timnas Indonesia sebelumnya. Sebagai pelatih, Shin Tae-yong pun dikenal sebagai pelatih yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan. Di setiap pengusatan latihan, ia selalu mendorong para anak asuhnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Jaino melihat hal ini sebagai nilai-nilai positif yang ditanamkan menjadi budaya baru di Timnas Indonesia.